Lebih dari susah. Riti. Okey, kau sains Illuminati. Belajar dulu test sekolah. Ada ke? Ada. Saya ada SPM sama dengan kamu. Ada. Saya SPM. Tak jauh beza SPM kita. Apa? Ini paling senang. Okey. Tengok sini. Cos T1B2. Okey, maksudnya dokumen 1, dokumen 2. So, nampak dot tu pun dah tak. Okey, dot dia senang je darab. Vektor kan. So, D1, D2. Lepas tu kita ada dua ni. Okey, tengok. D1 dengan D2. D1 kamu apa? 5, 0, 3, 0, 2, 0, 0 macam tu. Ini untuk dokumen eh. Untuk dokumen punya data type. So, kamu ada D2 pun macam ni. So, nak cari yang first ni. Nak cari ni. Ni, nak cari ni. Mana? Ni. D1 tu. Ni, formula cara nak kira. 5 darab 3 wow. Tambah 0 darab 0 tambah 3 darab 2 tambah 0 darab 0. Dia atas bawah lah kan? Darab atas bawah. Sebab dot tu kan? Dot tu darab lah kan? Betul, dot darab cuma dia darab atas bawah. Yes. 5 darab 3 tambah 0 darab 0. Vector, okay. Vector. Ingat okay. Vector. Alright. Lepas tu nak cari yang vector tu. Okay, dah dapat ni. Kamu pergi cari ni pula. Okay, ini adalah 5 darab 5. Ni, 5 darab 5 tambah 0 darab 0 tambah 3 darab 3. Ada tambah kanan pula. Alright. Okay. Macam mana 5 darab 5 tu? Dia ikut. Macam mana 5 darab 5 tu? Tempat dalam ada 5. 5 darab 5 ni, 5. Dua kali. Dia darab biri. Dia darab dua kali. Dia darab biri. Dia darab biri. Lah. Okey, okey. 5 darab 5 kali. So, yang bawah tu. Kosong darab kosong macam tu. 3 darab. Sampai habis lah. Sampai habis. Betul square root kan tu. Yes, sampai ni. So, alright. Kenapa dekat atas tu dia tulis Euclidean norm tu pasal dia buat square root tu x square. X1 square plus x2 square semua tu. Square. Betul lah. 5 square dapat apa? 5 darab diri dia. X1 darab X1. 5 darab. X1 square lah. Yelah. Betul lah. 5 kali 5. So maksudnya 5 darab diri dia kan? Betul lah. Square. Oh, okay. Nampak? X1 times X1. So ini 5. Square lah. Betul lah. X1 times X1. Okay. 3 ke 9. Pasal 2 ke 9. Sama je. Okay. Jangan risau. Jangan risau. Alright. Tak, dia macam panjang semacam. Dia boleh je jadikan pendek. Lagi kalau dia buat sekali, kamu tanya pula kenapa macam ni lah. So, dia bagi lagi jelas. Okay. So, samalah kamu darat dengan bawah pun untuk D2. Alright. Okay. Itu masuk ke masukkan itu. Dalam baru formula. Okay. Baru masuk dalam formula. Yang ni. Bahagi. Dengan ni darat ni. Dapatlah 0.4.